Menkes tegaskan transmisi COVID-19 RI masih level 1 menurut WHO, tetapi di DKI Jakarta adalah level 3. Secara keseluruhan, transmisi kita standar WHO masih level 1 menurut Menteri Kesehatan. Menkes memastikan tingkat hospitalisasi dan fatality COVID-19 masih relatif aman, jauh di bawah standar WHO. Ia mengingatkan risiko kematian yang paling tinggi pada pasien yang belum vaksinasi. Menkes juga menyinggung subvarian Omicron BA.2.75 yang sudah ditemukan di Bali dan di Jakarta. Varian ini yang awalnya menyebar di India. Terima kasih, semoga bermanfaat.